dalam daftar 100 orang kaya di bumi, ada yang berasal dari London, namanya Paul Getty. Ketika dia berusia 81 tahun di dalam kekayaannya yang luar biasa, dia baru menyadari arti uang. Kisah itu dimulai ketika cucunya diculik, cucu laki-laki yang sangat dia cintai. Dan si penculik minta penebusan harga yang cukup mahal. Tawar-menawar terjadi. Singkat cerita, itu membuat Paul Getty ini benar-benar sadar bahwa ternyata uang itu tidak bisa mendapatkan segala hal yang dia inginkan. Dia menyadari itu dalam usia yang sudah sangat lanjut. Selama ini ia terlempar ke atas dalam kesepian kemewahan ketika uang menjadi segala-galanya baginya. Dan kesibukannya dalam mengumpulkan uang membuat dia jauh dengan kerabat-kerabat anggota keluarganya. Inspirasi apa yang kita bisa dapatkan dari kisah ini? Boleh saja ya, saya juga orang yang mencari uang dengan sekuat tenaga. Karena memang uang ini bisa memberikan hampir segalanya yang kita inginkan. Kita bisa liburan ke luar negeri, makan enak, punya rumah yang besar. Kita bisa menonton hiburan, apapun yang kita inginkan. Tapi janganlah menyadari arti uang ketika sudah hampir meninggal. Bahwa memang uang bisa untuk segala hal, tapi uang bukan segala-galanya. Ada saatnya dengan uang kita, kita tidak bisa mendapatkan anak, cucu, atau siapa saja yang ada di tangan orang lain ketika tersandera oleh orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan. Dengan uang, kita tidak bisa menghidupkan kembali orang, anak, atau cucu yang sudah mati. Dengan uang yang pasti, kita tidak bisa memperoleh keselamatan. Jadi mari kita bekerja sekeras mungkin, serajin mungkin mencari uang, dan kita gunakan uang ini untuk kepentingan-kepentingan yang mulia, untuk menjadi berkat, untuk berbagi dengan orang lain, untuk membantu, dan juga untuk membangun hubungan dengan pribadi-pribadi yang kita cintai. Jangan sampai uang justru menjauhkan kita dengan pribadi-pribadi yang kita cintai. Itulah inspirasi dari kota London. Salam dahsyat, luar biasa.